Hey, kita lanjut lagi teman-teman ya, buat videonya di part berikutnya. Di video part berikutnya kita mau menuju ke Jalan Raya Canggu ya. Ini posisi masih di daerah Canggu, di daerah Jalan Batu Mejan teman-teman ya. Bukan Batu Mejan, jalan mana namanya nih? Sebentar, Padang Linjong. Jalan Padang Linjong Canggu. Di sini juga banyak wisatawan, banyak bule di daerah sini. Kita update video dari Canggu teman-teman ya. Banyak wisatawannya ya. Cantik-cantik bulenya ya. Itu lagi ngantri makan teman-teman ya. Kiri jalan lagi ngantri makan. Bulenya lagi ngantri makan ya. Kiri jalan itu. Nah ini. Ramai teman-teman ya. Pada ngantri teman-teman ya. Buat makan aja ngantri teman-teman ya. Inilah Bali teman-teman ya. Ketemunya bule-bule, kampung bule. Kita selalu update video terbaru dari Bali ya. Kita selalu update dari Bali. Jadi teman-teman silakan subscribe dulu channel dari CCTV Malam. Kita belok ke kanan teman-teman ya. Karena di kanan ini ada restoran yang cukup ramai di sini. Banyak wisatawannya. Kita belok kanan sini teman-teman ya. Kita belok kanan sini. Oh, ini jalan. Nanti tembusnya di Jalan Batu Bolong teman-teman ya. Tembus jalan ini. Sini ramai juga di sini. Sini banyak villa kalau di sini. Ini sepanjang jalan ini villa, tapi nanti di depan setelah jalan turun itu ada restoran. Saya kurang tahu nama restorannya tapi ramai sekali, banyak bule. Bulenya pada ngumpul ya, kayak arisan di sana nanti. Teman-teman bisa lihat nanti ya. Kayak arisan bule-bule. Itu ya di depan tuh. Lah, habis ini. Ini ada restoran di sini pas jalan naik. Sini ramai sini. Ini di depan ya, yang ramai itu di depan ya. Nih di depan ini lagi bulenya muter-muter keliling-keliling ya. Ini loh yang restoran saya bilang tadi ramai. Ini kayak arisan ini. Krate ya namanya ya. Ini kayak arisan di dalam itu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Sebentar, kita berhenti sebentar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Itu yang ramai itu ya. Kayak arisan di dalam itu. Bule semua itu. Gak ada orang lokalnya teman-teman ya. Gak ada orang lokalnya di sana. Jadi emang khusus bule kayaknya ya. Tempat arisannya bule-bule di sana teman-teman ya. Temu teman, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kebanyakan ya. Emang lagi itu ya teman-teman ya. Kebanyakan ya. Memang ramai sekali teman-teman ya. Di mana-mana ramai, banyak bule. Hello miss, transport free for you. Free miss. Oke. Okay. Cantik ya. Tawarin transport nggak mau, gratis loh. Nggak mau loh. Mana teman ya? Sebentar, kita update video teman ya. Oke, kita lanjut teman ya. Kita lanjut. Kita nggak usah nawarin lagi lah, boleh malu lah. Dia nggak mungkin mau lagi. Dia lebih suka jalan, kecuali dia mesen Gojek. Ramai teman ya, di mana-mana. Kita belok kiri sini teman ya. Kita masuk update ke daerah. Kita update ke daerah itu ya. Kita update ke daerah Jalan Raya Canggu. Sekarang posisi masih di Jalan Batu Bolong. Jalan Pantai Batu Bolong. Tadi kita sudah update di Pantai Batu Bolong ya kita tadi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari part berikutnya, part sebelumnya mungkin ya. Kita selalu update setiap hari video dari Bali teman-teman ya. Kita selalu update, kita mantau bagaimana Bali terkini, terbaru, mungkin yang baru kenal ya. Selamat siang ya. Selamat siang yang baru kenal. Terima kasih yang sudah support. Kalau yang belum support, belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Karena kita selalu memberikan berita terbaiknya dari Bali. Kita update dari Bali setiap hari. Seperti inilah Bali. Sepanjang jalan banyak ketemu bule-bule di sini ya. Di daerah Canggu. Canggu memang idola masa kini teman-teman ya. Idolanya bule-bule saat ini. Canggu, Prerenan, Pantai 5,
Terus Cemagi, udah ke Cemagi sekarang ya. Keramaian yang ada di Bali itu udah mengujung sampai ke Cemagi. Rame teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, ini lagi ada acara G20 teman-teman ya di Bali. Di Bali lagi ada acara G20, tapi dari tempat saya yang video sekarang dengan tempat acaranya cukup jauh ya, sekitar 15 kilo, 20 kilo lah. Karena di daerah Nusa Dua ya acaranya. Sedangkan kita di daerah Canggu. Masih sih masih di Kabupaten Badung, tapi lumayan jauh teman-teman ya. Wisatawannya pada jalan-jalan santai teman-teman ya. Kita kasih dulu truknya teman-teman ya. Kita kasih dulu truknya, silakan lewat. Truk sampahnya kita kasih lewat dulu ya teman-teman ya. Biar nggak ganggu teman-teman ya. Biar nggak ganggu. Nah, seperti ini teman-teman ya, pemandangan dari Bali. Bali memang ramai teman-teman ya, di mana-mana selalu ramai, banyak wisatawannya. Transport miss? Thank you. Free for you? Where you go? I'm gonna walk the bikes. Oh, walk the bikes. Okay. Where you from? Germany. Germany. Okay. Where you stay? Guest house. I stay in guest house. Oh, guest house ini. Okay. Where you go? I just gonna walk the bikes. Okay. Welcome. Bye. Tanya-tanya dia ya. Sambil buat video teman-teman ya. Kita keliling-keliling buat video, nawarin kalau mau ya. Dari Jerman barusan ya, tamu wisatawannya ya. Nanti kita belajar lagi lah bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu sangat penting sekali teman-teman ya. Lagi. Tapi lumayan lah kita bisa nyapa-nyapa gitu ya. Jadi tahu bahasa Inggrisnya gimana gitu kan. Dia dari Jerman, gini-gini. Dia dari pantai, tinggalnya di sana tadi. Seperti itu teman ya. Ya pelan-pelan nanti mudah-mudahan lah. Saya target 1 tahun ke depan saya udah lancar bahasa Inggris. Ini saya lagi beli buku juga bahasa Inggris. Buat belajar. Bener-bener niat saya. Saya pengen ngobrol sama orang luar tuh gimana ngobrolnya enak, santai gitu. Ngobrol enak sambil buat-buat video gitu kan. Oke. Berlanjut teman-teman ya, kita buat videonya. Mantau sepanjang jalan Batu Bolong di daerah Bali ini. Kita mantau di daerah Bali. Inilah Bali. Bali yang sekarang ini ramai di mana-mana ramai. Sangat ramai sekali ya. Di mana-mana wisatawannya lagi jalan-jalan, lagi muter-muter gitu kan teman-teman ya. Bener-bener rame ya, dimana-mana rame Bali yang sekarang ini ya. Mudah-mudahan gak ada pandemi lagi ya. Mudah-mudahan gak ngepek apa-apa ya. Oke teman-teman ya, kita tutup dulu videonya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa ya dibantu di like, subscribe jika berkenan, terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah support. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Karena dengan bantuan kalian channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih, terima kasih.